Tempat apa ini? Gue mulai mendengar musik bos nih kayaknya. Gue berusaha ngeliat towernya, oke? Okay? Minecraft? Siapa yang bakalan kita lawan? Apakah dia Notch? Pembuat Minecraft? Gue salah skill. Bentar. Ayo, lu make Minecraft, gue pake palu. Kenapa? Berhenti dia main Minecraft. Fuck this shit, I quit. Oh, dia serius ini sekarang? Oke. Okay. Oh, gue salah pencet. Shit. Minecraft lawan Hammer. Dia tadi ketawa terus langsung cupu banget. Oh, ini mah udah pertanda masokis nih orang. Dia terbang. Walah. Diserang Minecraft dia. Dia ngesalip si 9S anjir pakai Minecraft. Ini itu ngapa lagi? Ini orang ngapa sih? Aduh, gue geli ngeliat mulutnya. Hoho, mati kau. Jangan sentuh-sentuh. Gore sekali. Kok berdarah sih, bukannya dia robot juga, android juga maksud gua. Oh, Tubi akan sedih. Apakah ini perasaan yang akan kurasakan ketika anjingku mati di Minecraft? Karena anjingku si 9S baru saja disalib. Oh no. Minecraftnya dunianya hancur. Jadi kayak ini. Kayak apa namanya? Logo Valve. What the fuck, dia ngeluarin api dari pantat. Gile, keren banget. Gue mau. Gue suka sama Pascal. Wait, what? Huh? Jadi kalau mereka baterainya habis terus mati, mereka jadi Tuhan gitu ceritanya. Menurut agama robot mereka. Sini semua gue penggal, semua jadi Tuhan sana. Atau mungkin lebih tepatnya jadi besi rongsokan. Ah, bener kan, sini gue penggal lu semua. Oh, halo. Perlu gue bunuh nggak? Nggak kayaknya. Gue loot aja dah. What the heck? What? Mereka bunuh diri gitu? Ah, itu yang mau bunuh diri. What the fuck? Ah. Nah. Stop. Fuck. Chess. Yay. Oh no. Oh, ada yang nyangkut itu. Oke. Okay. Akan gua kenain dua palu. Bloop. Engine Blade. Seingat gua Engine Blade itu dari Final Fantasy 15 ya. Oh iya, yeah, Magical Blade used by a Royal Family. Iya, yeah, ini dari Final Fantasy 15. Oh my god, tempat ini lebih nyebelin daripada musuhnya. Kenapa ini terus-menerus berjalan tanahnya? Fuck sake. Ini apa sih ini, batu-batu kecil? Now you die, bitch. Wah. Lu bakal ngidupin satu lagi ya? Apa enggak? Oh, enggak. Ya udah lu gua bunuh ya. Sorry. Maafkan aku. Mungkin Pascal waifu gua di game ini. Oke,
Ah shit, yang baiknya kebunuh. Yay. Yay, semuanya ngasih barang karena gue selamatin kecuali yang tadi. Yang tadi kebunuh enggak sengaja. Itu si Pascal ngapain? Itu tangga bukan treadmill. What the heck? Dia ngeluarin titit. Brengsek. Ih, nyebelin banget sih ini tititnya. Ah, dia jadi biji. Ih. Wah. Walah, biji drift toh. Woohoo. Mati lu biji. Pascal, yay. Dia mau nge-fuck aku dari belakang. No, jangan, jangan bunuh diri. No. No, jangan bunuh diri lagi. Biar gua aja yang ngebunuh lu. Kalau lu bunuh diri, gua enggak bisa nge-loot. No, jangan. Jangan. yay, gua dapat XP. Ya udah sini gua bunuh. Ah, dia loncat. Jangan. Ah. Loncat semua. Pascal? No, Pascal pergi. No. Mereka makan, gimana mereka makan, orang enggak punya mulut. Awas, 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 gue mau ngelut. Awas, buruan matinya. Baru. Nah. Dia bisa ngeluarin titit. Tititnya itu yang gue gak suka. Gue gak suka kena titit. Dan dia juga bisa berubah jadi biji. Apakah dia wujud dari kesempurnaan umat robot? Ih, titit jatuh. Jatuh. Cupu amat serangannya. Kirain mah bakalan lebih keren dari ini gitu. Just die. Nah. Loot. Udah gitu doang. Oke. Okay. Gue sedikit berharap bakalan muncul titit dan biji yang gede. Ternyata yang muncul ular ya, mendekatilah. Pascal-chan. Oh no. No, Pascal-chan. Parah kalau misalnya Pascal sampai mati. Parah. Game-nya nge-crash. Game-nya nge-crash. Berarti gue mesti ngulangin pertarungan yang tadi. Ya, siapa yang gak mau ngelihat titik dan biji untuk kedua kalinya? Dari sini, sial. No, Pascal. Masa aku harus mendengar Pascal teriak lagi? No! I feel my heart crack. I feel... Oh, my heart crack. Untung aja Pascal masih hidup. Kalau Pascal mati, gue udahan anjir main game ini. Ah, shit. Baru aja ngomong Pascal mati atau hidupnya. Nih kalau diserang sama beginian mah, Pascal udah pasti mati. Yay! Makan tuh palu. Parkour, parkour, and then parkour, piu, parkour, and then parkour. Ah, gue jatuh. Nyebelin banget, gue mesti parkour lagi. Wede, widi. Ya, adegan bungo Stray Dogs anjir. Wah, itu tadi kayaknya gue melihat sesuatu yang seharusnya gak perlu gue lihat. Bisakah kita melakukan screenshot di adegan tadi dan kasih tunjuk? Tuh kan, kurang baik apa coba gue. Buat kalian yang gak lihat aja itu, makanya subscribe untuk melihat lebih banyak yang kayak gini. Keluarkan bola-bola. Hihihi, kita mempan. Au, yang itu mempan. Bakalan gua roket langsung mati nih dia.
Wah, ih, enggak kan. Kenapa enggak diroket? Tusuk. Ditusuk beneran, mantap. Wah, 9S-nya kena virus nih kayaknya. Tuh kan. Tinggal bunuh kok. Gue juga gak peduli sama dia. Penggal, penggal, penggal. Gimana? Oh no, gue gak suka posisi ini. Bentar lagi digigit nih. Oh, dicekek. Kenapa gak dipenggal aja sih? Dicekek bukannya lebih tersiksa matinya. Penggal, buat mastiin. Kenapa celananya mesti Pusai. Tamat? Wait. Oh, tamat. What? Cepat amat. To all player, thank you very much for playing Nier Automata. We have a special message for you. This game have several different storylines that change each time you play. Oh. Ah, jadi endingnya ada banyak ya. Oh, oke. Okay.